Kepada pihak kepolisian, Gatot Brajamusti dan istri akhirnya mengakui praktek sesat ritual seks di padepokannya. Ritual seks tersebut dilakukan secara berjamaah, bahkan berganti-ganti pasangan secara bergilir. Lalu benarkah Reza Artamevia pun sering mengikuti ritual sesat pembawa nikmat itu? Saksi-saksi yang sekarang menjadi diperiksa ini yang ternyata memang korban-korban juga. Jadi nanti kepolisianlah yang akan mengungkapkan ini. Ditambahkan keterangan dari Elma Tiana yang menjadi saksi kita juga keterangannya semuanya klop. Dan akhirnya kita tahu keterangan dari Polda bahwa semuanya mengaku termasuk GB mengaku bahwa ada memang ritual seksual. Di sini Reza mempunyai dua peran ya, sebagai korban juga dan juga yang ikut membantu tur bersama-sama. Cuman nanti kapasitas itu bukan saya yang bicara. Bersama-samanya pasal 55-nya itu dalam keadaan sadar atau tidak sadar, itu semuanya penyidik dan nanti kan persidangan yang akan menentukan. Dalam hal ini juga saya ingin minta maaf kepada semua pihak. Azan ya? Terutama kepada kedua orang tua saya, putri-putri saya, keluarga saya, dan juga kepada semua pihak, sahabat-sahabat saya, teman saya, siapapun juga yang mungkin pernah dirugikan atau pernah saya berbuat salah karena ketidaktahuan saya ini gitu ya.